Sadayana, pagi emak mau ke tambak di desa Jampue, Pinrang, Sulawesi Selatan. Emak mau panen udang yuk. Ada orang ini. Kumaha hasilnya? Jalan ke lihat-lihat juga. Makanya jalan lihat-lihat. Iya jalan. Lihat-lihat kumaha enggak pernah lihat-lihat. Olo aya-aya wae nu bikin emosi teh. Bisa-bisanya emak kena perangkap ikan. Keun wae lah teu sengaja meureun nya, emak buru-buru takut keburu panen ah. Hapur atunya sudah menunggu lama, untung wae tuh ketinggalan. Ya udah, emak mau panen heula nya. Dayana, emak lagi ngambil udang sama bapak. Tinggalin udang sama kameramen. Udangnya gede-gede. Entar, Pak. Pakai emak ngait. Ngait, non. Tambang. Oh, hati-hati ya tuh. Panen udang baiknya saat pagi yo, Sadayana, sebelum matahari terik. Lamun terkena panas bisa bikin udangnya entes seger. Budidaya udang di dieu pakai perangkap naga, bentuknya panjang, mirip seperti ular naga. Perangkap yo sudah ditaruh kemarin, jadi mah tinggal ambil hasilnya. Sadayana. Singin. Pak bisa enggak, Pak? Bisa. Neng. Dingin pagi-pagi udah berendam kameramen. Dingin ya? Dingin pisan. Ya. Hah? Tuh, ngali. Wow. Nih. Oh, wih. Banyak kameramen. Ini bisa selesai, bisa panjang. Alhamdulillah hasilnya loba, Sadayana. Panen ieu teh biasa dilakukan setiap hari. Nah, ayah satu bubu ada ya, nu mau diangkat. Hayu kameramen, ikutin emak. Susah pisan, iya teh, jalan di lumpur. Asa ayah nu narik-narik dari bawah gitu, ih. Jadi langkahnya teh harus besar-besar. Mak, ditolongin atuh mama. Sini dong, sini dong. Halo bapak, kumaha sih emak teh ditinggalin? Biar kata mama ge atuh, nggak beda jauh sama si Neng mah. Beratnya? Berat. Ayo pak. Kita mau ke pinggir. Ini udang naon? Ini atuh udang. Kalau di mama windu, kalau sini apa pak? Indu. Sto. Indu. Disko edit. Sito. 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 Indu. Wiro. Wiro sablu. Ayo. Udang sito atau udang windu. Biasa disebut si loreng hitam iye, asli di Indonesia. Biasanya dipanen setelah 5-6 bulan. Udah banget kameramen. Naon. Abi di anak. Kalian suami istri bukan? Ah, leles. Ngajak ngomong gitu di waro. Hasil kali ieu teh lebih dari 10 kg ye. Meni ageung pisan udangna teh. Seger sadayana. Kameramen. Kayaknya kalau masak udang pagi-pagi gini, enak segernya. Neng, masak sama emak yuk. Ya yuk. Sebelum dimasak udangnya disortir heulanya karena cuma diambil ukuran besar wae. Pengirimannya nepi ka luar negeri loh sadayana. Hebat pisan ya. Mak ikut dikirim we atuh barang si udang biar bisa keluar negeri gitu. Dipilih takutnya yang kecil ke bawah kalau seperti itu. Jadi kita dipilih yang gede.
sadayana. Kameramen, tinggal masaknya. Ibu Haji, mak boleh minta tolong? Ibu Haji ini ya, kupas, kupas. Apa? Potong pretel. Iya kan naon jagung, mesti jagung, jagung ya. Pretel, pretel. Mak bikin bumbunya, kameramen. Terus Neng. Oh, Neng ini. Potong wortel. Kameramen. Naon kenaan, Mak? Mak itu mau bikin apa? Udah terus itu. Apa kameramen? Sito. Sito bihun. Sito bihun. Mak mau masak sito bihun. Mak mau bikin bumbunya heula ya. Cuman bawang putih, bawang merah dan kemiri nu diulek sampai halus. Bumbu mama udah halus, Bu. Neng, sekarang mak mau ganti. Udah, Ibu udah. Ibu cabai ya. Sebelum dimasak udangnya mau mak siangin heula. Aya kumis-kumisnya nu mak buang. Lamun kepalanya sama kulitnya mah bebas, bisa dipakai, bisa oke dibuang, sesuai selera we. Selanjutnya mak tumis bumbu halusnya, tambahin kecap asin, saus tiram, bumbu penyedap, terus aduk-aduknya. Campurin oke wortel, sawi dan jagung. Mak berdiri aja ya. Naon? Aduh, ngepuk kadieu. Sebenarnya kameramen sama mak. Mak. Neng lapar katanya, Mak. Neng lapar? Aduh. Aduh, tunggu sebentar nih. Neng lapar. Asapnya sadayana ngikutin mak terus euy, enggak tahu apa ya mata-mata perih. Masukin bihunnya, aduk deui sampai tercampur merata. Aduh, kalah kira posisi. Tuh, sadayana ngalah rapung ka mak. Tuh, kurus. Hati-hati atuh, Mak. Aduh, meniriluhnya, Nengnya. Ketawain, Mak, meneng, Mak. Bukan ditolongin. Bantuin Mak, aku udah mau ketawain. Aduh, Mak jadi nangis ini, Neng. Mak tambahin air kelapa ya, biar tambah gurih dan manis. Irisan bawang daun, seledri, lalu susun udang di atasnya. Masak selama 30 menit sampai udang berubah kemerahan. Sadayana. Neng, Ibu. Sito bihunnya sudah matang, kameramen. Sito bihun, bihun. Yes. Nikmat pisan ya, makan siang hari di pondok tengah tambah. Biar panas ge anginnya teh meni semriwing. Dari ngambil langsung dimasak. Terus rasanya juga gurih. Dagingnya gede. Manis gak, Mak? Segar, bukan manis. Segar. Kalau manis lah kameramen. Oh, makasih. Gitu, kek. Kameramen mah modus ye. Nu pasti udangnya seger pisan ya, sadayana, karena langsung dimasak dari tambak. Dagingnya empuk, bumbunya teh meresap. Bihun sama sayurnya ge raos, bikin pingin nambah lagi. Sadayana, raos pisan. Ayo, Neng. Nah, bunga ini yang cari. Disaring dulu ya, bukan kotor.